dari rakyat dan pasukan TNI dalam pertempuran ini. Bu, itu batasan. Ada apa dengan Bapak, Bu? Cepat, Bu! Bapak tertembak. Apa, Nak? Bapakmu tertembak? Ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih, akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang aku hadapi. Pada tanggal 3 Agustus 1949 pukul 22.00 malam, Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan penghentian tembak-menembak mulai 11 Agustus 1949 untuk wilayah Jawa. Maka, Letkol Slamet Riyadi dan Mayor Ahmadi berencana menggunakan kesempatan sebelum gencatan senjata untuk mengadakan serangan dan merebut posisi kedudukan Belanda di kota Solo. Agar pihak Belanda tahu bahwa TNI masih kuat dan tetap bertekad mengusir Belanda dari kota Solo. Diadakan rencana serangan umum 4 hari di kota Solo. Serangan itu digagas di kawasan Monumen Juang 45 Banjarsari Solo. Apakah semua komandan Cuber Kres sudah siap? Mayor Ahmadi, Mayor Suraji, Mayor Sundioso, Mayor Sudipto, Mayor Sunaryo, Mayor Suharto, Mayor Hartati, saudara-saudara, saya mendengar dan melihat bahwa pasukan Belanda sudah sepenuhnya menguasai kota Solo. Kekejaman mereka semakin menjadi-jadi. Sudah banyak rakyat yang menjadi korban.
Ini membuktikan bahwa Belanda memang tidak dapat dipercaya. Untuk itu, kita harus segera merapatkan barisan. Bergerak cepat untuk kembali merebut kedudukan musuh dan mengusir pasukan Belanda dari kota Solo. Apakah semua subwehrkreis sudah siap? Siap. Pimpinan kita Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan penghentian tembak-menembak mulai 11 Agustus 1949 tepat pukul 00. Sebagai prajurit TNI, kita harus mematuhi perintah pimpinan untuk melaksanakan ceasefire. Namun kita akan tetap menggunakan kesempatan sebelum gencatan senjata tersebut untuk mendapatkan posisi tawar yang kuat dan merebut kedudukan musuh di kota Solo.